Baik Ustaz, persoalan lagi ya. Nak tanya, apa tanggungjawab pemerintah dari perspektif Islam itu? Baik. Kalau Ustaz, silakan. Pertama sekali kita merujuk pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada orang-orang yang berhak, dan bila mana kamu memerintah kalangan manusia, Allah perintahkan kamu memerintah dengan adil. Ya. Ayat ini seperti mana kata Al-Imam Ibn Taymiyah, seorang ulama terkenal. Betul. Menyatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada para pemerintah. Maksudnya pemerintah dia ada tanggungjawab. Tanggungjawabnya adalah menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Apa amanahnya? Pertamanya amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang beri kuasa pemerintah pada seseorang. Apa amanah yang Allah Taala bagi? Amanah yang Allah Taala bagi ialah dua. Pertamanya iqamatud din, menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya wasiyasatud dunya bihi, mentadbir bumi milik Allah dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para pemerintah yang tidak melaksanakan dua tanggungjawab ini, maka dia belum lagi menyempurnakan amanah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kewajipan pertama pemerintah ialah pastikan agama tertegak di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat bagaimana PAS negeri Terengganu ketika memerintah 99 hingga 2004, yang awal dilaksanakan oleh PAS di negeri Terengganu sebagai contoh ialah menobatkan Al-Quran, Sunnah Nabi, ijma' dan qiyas menjadi rujukan tertinggi bagi negeri Terengganu. Itu maknanya menjaga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita di Terengganu dan juga di Kelantan menobatkan undang-undang yang undang-undang syariah, hudud dan juga qisas. Kenapa? Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya yang pertama kita menobatkan hak Allah Subhanahu Wa Taala menegakkan agama Allah. Kemudian mestilah mengurus tadbir muka bumi Allah ini dengan agama Allah. Kenapa? Kerana kalau tidak ditadbir dengan agama Allah, manusia baik Muslim atau bukan Muslim tidak akan merasai keadilan yang sebenar. Kerana keadilan hanya wujud bila mana agama Allah ditegakkan, bumi ditadbir dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala, yang melibatkan persoalan pengurusan negara, melibatkan persoalan ekonomi, melibatkan persoalan sosial. Jika kita ambil prinsip-prinsip Islam, saya yakin seperti mana sejarah telah menunjukkan betapa para khulafah Islam yang dulu mereka mentadbir bumi dengan agama Allah, maka akhirnya keadilan ini tersebar luas, bukan hanya pada orang Islam tapi juga pada semua orang yang tidak Muslim. Itulah kita gunakan motto kita, pass for all, pass untuk semua. Kerana keadilan Islam bukan hanya untuk orang Islam, untuk semua. Sekarang ini perjuangan kita. Masya Allah, Alhamdulillah, satu penjelasan yang cukup padat daripada Ustaz, menunjukkan betapa pentingnya tugas ataupun tanggungjawab seorang pemerintah. Insya Allah kita akan bersama lagi.